Maka malam 10 terakhir itu adalah malam yang sangat pantas bagi hamba Allah untuk semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal ibadah fa inna fursah, sesungguhnya inilah kesempatan di dalam umur kita. Ya, kesempatan, dan jangan pernah kita berpikir saya ini masih muda. Insyaallah tahun depan masih ada Ramadan lagi, ya. Siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin bahwasanya kita akan bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Semua kita meyakini bahwasanya kita itu tidak bisa menjamin besok masih hidup. Jangankan untuk tahun depan, besok saja tidak ada satupun yang berani menjamin besok 100% saya masih hidup. Tidak ada satupun yang bisa menjamin. Namun secara prakteknya mereka seolah-olah merasa masih hidup. Buktinya apa? Masih kurang semangat dalam beribadah. Belum bertobat dari dosa-dosanya. Ini menunjukkan apa? Dia merasa masih lama hidupnya. Ya, kita semuanya masih lalai. Masih kurang semangat di dalam beribadah. Nah, ibadah di 10 hari terakhir adalah kesempatan dalam umur kita. Wa ghanimatun liman waffaqahu Allahu 'azza wa jalla, dan itu sebagai ghanimah, sebagai hadiah yang sangat besar, sebagai balasan yang sangat besar bagi mereka yang siap untuk beribadah di malam tersebut, dan ini tentunya siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.